Halo guys, kita sedang melakukan proses pembersihan tongkang dari bekas sisa muatan batu bara, karena tongkang ini akan kita muat bahan baku gipsum. Jadi tongkangnya kita cleaning dulu sampai bersih, selanjutnya kita cuci supaya tidak terkontaminasi dengan muatan bahan baku gipsum. Come on, yuk lihat prosesnya. Thank you.
tongkang kinclong. Oke guys, tongkangnya sudah bersih dan kinclong. Pekerjaan sudah selesai. Kemudian kita istirahat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Rifai Skateboard.